skuter elektrik, trend terkini terutama bagi golongan muda. Selain menjadi kenderaan alternatif, skuter itu juga telah memulakan revolusi baru bagi komuniti yang mementingkan konsep mesra alam dan gaya hidup yang sihat. Ikuti laporan disediakan Siti Aisyah CP yang berpeluang merasai keistimewaan skuter elektrik MAD Velocifero. Skuter elektrik atau Mobility Adventure Design, MAD Velocifero keluaran Cervelotres dimiliki tiga anak muda, Azrul Helmi Hafiz, Muhammad Hazrin Johari dan Muhammad Azrin Zainuddin yang telah memulakan revolusi baru dengan memperkenalkan jentera mesra alam, jimat dan efisien. Direka khas oleh pereka terkenal dari Itali Alessandro Tattarini, skuter ini mula menarik perhatian pengguna khusus di Lembah Kelang. Jentera ini merupakan gabungan tiga sukan popular iaitu skuter, basikal dan papan luncur. Produk ini adalah produk 2016 di mana ia merupakan satu trend yang baru, fenomena baru untuk seluruh dunia. Dan kalau you dapat lihat sini, model-model seperti yang E-Classic ataupun MAD 2000, ia adalah yang pertama dan satu-satunya di dalam dunia yang kita ada di sini. MAD Velocifero didatangkan dengan kepelbagaian jenama dan model antaranya MAD, Mini-MAD serta MAD Truck. Dan terkini, Cervelotres turut mengeluarkan Vintage Electric Bicycle atau E-Classic. Kesemua produk ini boleh dimiliki dengan pelbagai model dari 500 hingga 1600. Di mana untuk 500 watt dan juga 1000 watt ialah kegunaan untuk biasalah, macam untuk beriadah lah. It's not recommend untuk extreme, which is untuk yang 1300 ke and above. Dia beli untuk tanah asap punya nilai aktiviti. Dan juga kelebihan pada Mobility Adventure Design ni ialah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Seperti kalau kita brake, dia akan terus cut off dia punya speed. Dan juga ada a few dari segi tyre, dari segi elektronik dia. Memang kita ada dia punya safety punya ni lah. Dan juga kelebihan pada Mobility Adventure Design ini ialah mempunyai bateri yang portable, boleh cabut dan kita boleh simpan, kita charge. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan dengan skuter elektrik ini kerana ia tahan lasak dan baterinya mampu bertahan sehingga 4 jam ataupun bergerak sejauh 30 km. Skuter ini juga mudah dibawa ke mana-mana kerana ia boleh dilipat dan disimpan di ruang bonet kereta. Dan juga yang ada pada Mobility Adventure Design ni ada suspension. Dia ada absorber, dia ada dia punya spring dia dan juga dari segi untuk maintenance pada skuter ni dia ada dia menggunakan chain dan juga disc brake, which is combination yang saya cakap tadi lah berkenaan dengan skuter tadi dengan bicycle. So dari segi maintenance is very minimum. Benda ni kalau kita tengok dia adalah merupakan collection hobby. Saya katakan ada golongan-golongan yang mengikuti trending dan dia ikut produk-produk yang mana yang tengah naik sekarang ni. So ini adalah produk-produk yang terbaru. Untuk perempuan, it's actually safe sebab kadang-kadang kalau kita bawa, bila you nak brake tu, brake dia memang sangat-sangat makan. So dia tak adalah you akan terlajak ke semua tu. And also dekat sini diorang boleh customisekan you punya skuter. They have macam airbrush service. Cervelotres turut bertanggungjawab memasarkan produk ini ke 5 buah negara antaranya Arab Saudi, Brunei, Singapura dan Indonesia. Pemain suka lasak dan beriada dengan jentera seperti skuter elektrik ini kian menjadi trend kini. Bukan saja dapat menjimatkan tenaga, ia juga dapat memelihara alam sekitar. Siti Aisyah CP untuk RTM.